ini berjejer pokoknya dari burung konin, stok full ya. Nah, ini kalau yang ini udan mas teman-teman, warnanya ini cakep sekali, ini unik teman-teman, jarang ada juga ya, baru dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Bicomania, selamat siang. Untuk siang ini PM Channel hadir masih di pasar burung Pramuka Matraman Jakarta Timur, dan untuk belakang gedung Pramuka parkir mobil untuk yang ini tahun ini ya. Untuk yang ini PM Channel bahkan semoga sobat Bicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Ini ada pohon palem, bawahnya ini ada gang teman-teman untuk buat patokan ya, ada toren. Nah nanti teman-teman bisa di lantai dasar ini, sebelah sini ada via sangkar, dan di lantai dasar ini kita terhubung dari bagian gas, punya gas mas Baltaki lantai dasar. Nah, untuk gasnya adanya di sebelah sini nih, gas burung mas Baltaki. Dan untuk dukungannya PM Channel mau subscribe, jangan lonceng, dan terima kasih kita sapa ya untuk mas bosnya. Nah, ini untuk mas Mamiknya. Assalamualaikum mas Mamik. Waalaikumsalam mas. Gimana kabarnya mas Mamik? Alhamdulillah mas. Kayaknya ngantuk mas Mamik ya? Bakar konin itu. Oh, bongkar konin. Iya mas. Berarti stok banyak konin ya? Ya ada 200 ekor mas. Waduh, 200 ekor konin. Dalam juga tadi ada yang laku 1-2 saja. Masih banyak, lumayan banyak. Untuk burung yang lain-lain juga masih banyak mas. Masih banyak. Masih banyak. Kita mas pantau aja. Okay. Informasi besok pagi kita kedatangan tamu dari MTB-an. Kayak Cak Kombu. Terus ada Perkutut Bali. Terus kacer aja, kacer dada hitam. Oh, kacer dada hitam. Sama anis merah muda hutan. Terus yang dari Madiun kita kedatangan kutut sama tekukur. Oke, untuk besok hari Selasa ya. Iya. Oke, berarti besok banyak ya di sini. Positif. Ya. Full. Kalau yang Jawa Barat ada dari Garut. Pokoknya tunggu aja, mantau aja. Mantap. Positif. Itu kalau teman-teman pengen mantau dari jam berapa mas? Dari jam 5 pagi mas, kita udah standby sampai jam 5 sore. Kalaupun malam ada yang transaksi sore, pengen malam kita siap buka. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau enggak sih pesan dulu nih mas ya. Iya mas. Biar nanti dipisahin ya. Iya, oke ya. Padahal okay. Ada WA-nya dulu. Oke, ada konfirmasinya dulu. Oh iya, ini kalau semua buat kirim-kirim bisa nih mas ya? Untuk kirim mas, kita melayani jalur COD, wilayah Jabodetabek. Untuk luar Jabodetabek ya, kita harus transfer dulu, paling tidak kita video call dari proses pemilihan burung sampai packing. Oke, packing burung. Ya. Mau dia mau grosir, mau dia mau ecer gitu ya? Ya, kita. Kalau tukar tambahnya harus mana? Tukar tambah, biarpun bukan burung saya siap. Yang okay. Kalau burungnya ke sini, cocok punya burung saya, okay. Ada nominus, ada cacatnya, okay. Sesuai, nah kita bungkus aja. Cocok nambah pokoknya ya? Iya. Oke okay, mas, kita pantau ya untuk stoknya ya. Silakan mas. Dari biasa mas Baltaki ya. Okay. Monggo mas UMC. Dari burung koninnya, teman-teman kita pantau dulu. Ini ada stok dari burung konin. Nah kalau burung konin ini baru datang teman-teman ya. Stoknya ini masih luber, masih banyak. Harganya yang udah metalik seperti ini, 125.000. Untuk stok dari burung konin juga sama Baltaki lantai dasar. Untuk yang mau grosir, mau share ada kontak saya di atas video ya. Nanti buat dihubungi. Ini untuk stoknya bagian depan. Stoknya ini masih full, masih banyak ya. Sampai ke bagian bawah. Trotol harga sama mas ya? Oke, trotol harga sama. Nah kalau yang sebelah sini ini berjejer pokoknya. Dari burung konin, stok full ya. Pilihannya masih banyak, seger-seger pokoknya. Nah kalau yang ini yang ijoan, konin ijoan, harganya 60.000. Stoknya juga banyak teman-teman. Soalnya ini baru datang juga dari burung konin. Di kios mas Baltaki, lantai dasar, hari Senin teman-teman ya. Full. Kalau yang ini sama dari jenis burung kecil, ini avatar ya teman-teman, atau kolibri avatar, komade ya ini ya namanya ya, bukan kolibri. Ini stoknya masih lumayan banyak. Ini harganya 80.000 per ekor. Nanti teman-teman bisa pilih. Tuh, ini senangnya ngumpul seperti ini teman-teman dari burung kecil. Burungnya ini makannya makan buah ya, seperti buah pisang. Nah kalau yang ini nih shogun, shogun ijoan teman-teman ya, shogun ijoan harganya 20.000.
yang sedang mencari burung sogon, ini stoknya masih full, banyak banget. Nah, ini untuk stoknya bagian bawahnya full ya, sampai ngantuk-ngantuk pokoknya dari burungnya tuh. Nah, ombyokan selanjutnya, ombyokan dari pleci kajal atau kajal lombok, teman-teman Bali ya, harganya 35.000. pastinya jantan betina ini ada, ramai sekali, cuacuit. Nah, nanti kalau semua teman-teman punya aviari, stok dari burung kecil di sini banyak macamnya ya, nanti bisa ditunggu dulu jantan atau betinanya. Terus burungnya belum makan fur, ini burung bahan dia. Jantan betina pasti ada, nanti pilihnya di kios ya. Nah, seperti ini contohnya buat aviari, cakep teman-teman. Dari burung punglor, ini punglor yang jantan ya, harganya 70.000. Untuk punglornya dia makannya makan fur, nih seperti ini. Stoknya masih banyak banget nih, tuh stok dari burung punglor atau pak pancawarna ya. Ini bagian betinanya nih. Nah, ini yang betina, harganya lebih murah, 50.000 untuk yang bagian betina. Stoknya juga banyak ya, ada pilihan yang sedang mencari punglor. Nah, kali ini juga sama nih, buat aviari cakep, buat masteran di rumah juga cakep ya. Ini ada mantan kecil bagian yang betina ada, jantan ada. Yang betina yang ini yang putih, 15.000. Ini di sini ada mulus, ada bondol ya. Nah, kalau yang jantan 25.000. Mantenan kecil. Stoknya ini banyak, teman-teman. Nanti teman-teman bisa pilih. Biasanya sini masih bisa nego, teman-teman ya. Kalau mau nego nanti bisa merapat ke kios. Ini burungnya belum makan fur, kalau ini masih makan serangga nih. Dicampur sama fur dia ya, atau semi furan. Kita pantau bagian dalam, ini ada cuca hijau PH-nya, teman-teman. Ini stoknya dari burung cuca hijau PH masih banyak ya. Di sini ada bondol, ada mulus. Nah, nanti teman-teman bisa pilih yang menurut teman-teman itu jantan, nanti bagaimana ya cara memilihnya. Biasanya dari paruh ini, dari paruh atau kelopak mata, biasanya bisa dipilih di sini teman-teman. Untuk yang ini harganya 350.000. stoknya masih banyak, masih full untuk stage PH atau paruh hitam. Di sebelah sini juga ada nih, jadi pilihannya nih banyak teman-teman nih, stage PH full ya. Wah, ini teman-teman dari burung cuca hijau PH-nya ya. Ini kalau dari kepala sih emang dia itu botak ya teman-teman ya, atau pitak namanya. Tapi burungnya ini udah terpantau bunyi. Mantap ya. Tuh, udah pada bunyi. Nah, lebih mantapnya teman-teman nanti bisa di apa namanya tuh, di masterin di sini ya. Nanti kalau udah kelihatan udah pantau bunyi, udah mantap baru dibeli. Mantap pokoknya, pada bunyi-bunyi semua nih cuca hijaunya. Kalau ini yang nopeng ini terpantau dokor dia ya, harganya 600.000. tuh begini untuk cuca hijaunya teman-teman. Kalau yang ini cuca kino, jenis dari burung pemakan buah juga, harga 350.000 yang bagian jantan. Ini untuk pilihannya nih, kita akino ya teman-teman ya. Ini burung ini juga suaranya cakep nih, biasanya banyak teman-teman nyari untuk kita akino. Makannya juga gampang dia ya. Ini jenis dari cuca juga sebelah sini nih, cuca ranting Jawa, masih trotol. Wah, ini cakep teman-teman burungnya tuh ya, kayaknya sih lagi dokor alus nih. Tuh, kita lihat ya, kayaknya lagi dokor kayaknya. Ini harga berapa cak ranting mas? 200.000. Seperti ini dia burungnya lebih besar dari cuca ranting Sumatera. Biasanya kalau trotol kayak ini gampang bunyi. Nah, kalau ini ada sikatan londo lokal. Ini kalau yang ini teman-teman stoknya ini banyak banget ya. Ada pilihan full di sini, harga 100.000. Dia burung bahan, belum makan fur. Sikatan londo lokal. Nih. Mirip banget sama SRDC ya, teman-teman. Kalau yang ini Poxey.
Ini dari burung Poxei. Ini ada Poxei Mandarin. Harga 100.000. Dia udah dikasih makan pur ya. Biasanya kalau jenis dari burung Poxei, jantan betina itu dari suara. Nah, ini untuk stoknya dari Poxei. Ada pilihan dia ya. Nah, ini kalau yang ini unik, teman-teman. Jarang ada juga ya. Iris namanya, atau Nuri Iris. Ini yang masih anakan, parunya masih coklat ya, dia ya. Harganya 800.000 per ekor nih untuk Nuri jenis seperti ini. Biasanya buat jinak-jinak kalau masih anakan, nanti teman-teman bisa beli di sini ya, cuma stoknya ini nggak banyak untuk Nuri Iris seperti ini. Nah, cakep banget burungnya. Warnanya cakep ya, teman-teman ya. Makanya gampang kalau burung kayak gini, cuma dikasih jagung sama millet aja udah cukup dia. Sama air ya biasanya. Ini jenis dari burung pelatuk. Pelatuknya pelatuk sambir atau pelatuk yang kecil. Nah, ini stoknya. Ada pilihan lumayan banyak di sini ya. Burungnya masih makan ulat dia. 120 bagian jantan. Nah, kalau yang betina 100.000. Stoknya ada pilihan ya. Yang dari burung pelatuk yang kecil untuk yang ini. Nah, kalau yang ini ada Nuri Ambon. Biasa buat jinak-jinak, harga 1.700.000. Stoknya tinggal 2 ekor ya sekarang, teman-teman, dari Nuri Ambon ini. Burungnya gampang kasih makan buah dan jagung dia. Nah, untuk situasinya teman-teman kita yang sedang memantau burung di biasanya Mas Baltakna Tedaka, stoknya full ya dari burung-burung kecil. Nah, di sini biasanya ecer dan grosir melayani. Nanti kita simak untuk harga burung selanjutnya nih. Untuk burung dari perenjaknya, ini perenjaknya perenjak lumut. Nah, biasanya kalau perenjak lumut di sini selalu tersedia, cuman ini belum banyak stoknya ya. Biasanya full di sini, ini belum datang mungkin. Harga per ekor 15.000 dari burung perenjak lumut seperti ini ya. Mungkin masih ada jantan atau betina, nanti bisa dipilih-pilih. Burungnya udah dikasih makan fur, tapi masuknya ini masih bahan, teman-teman ya. Untuk stoknya dari burung perenjak. Nah, ini bagian stok yang bawah. Nah, ini stoknya ya. Masih lumayan banyak untuk pilihan. Nah, sebelah sini ada Malif Haga. Ini burung lumayan langka juga untuk Malif Haga. Stoknya juga nggak banyak. Seperti burung cicak kombo. Mungkin suaranya bagus ya kalau dari burung ini. Ini untuk harga 100.000 per ekor. Burung ini masih bahan, jadi dia belum mau makan pur ya. Masih campuran. Ada gelatik batu. Ini gelatik batunya tersedia lumayan banyak. Cuman kalau dari burung gelatik batu seperti ini, teman-teman, bulunya nih jadi kayak kurang rapi ya. Mungkin tarik-tarikan sama temennya apa copot atau gimana gitu ya. Berapa nih, Mas? 30.000. Harga 30.000. Gelatik batu. Ini tersedia lumayan banyak nih untuk gelatik batu. Burung ini udah agak lama, jadi udah mau dikasih makan pur ini. Untuk yang ini persediaan dari burung tepus lurik. Nah, tepus lurik ini bagian yang kecil. Ini tersedia lumayan banyak untuk pilihan. Untuk tepus lurik bagian yang kecil. Makannya, ini makannya udah dikasih makan pur, teman-teman tuh. Nah, untuk harganya ini 100.000 per ekor ya. Mungkin masih bisa ditawar, teman-teman, dari burung ini. Tuh, tepus luriknya ya. Ini untuk stoknya pakai bagian ini ada. Tuh, stoknya lumayan banyak. Untuk yang besar ini belum tersedia, teman-teman, dari burung tepus lurik. Nah, kalau yang ini zebra fin, ini satu pasang harganya 100.000. Stoknya ini masih banyak banget dari stok burung zebra fin seperti ini. Burungnya dikasih makan biji-bijian biasanya ya, kalau burung dari seperti ini. Ini biasanya cakep buat aviari, teman-teman, dari burung zebra fin. Ini untuk stoknya bagian atas juga ada. Nah, ini untuk yang bagian betina ya. Yang nggak ada tompel itu bagian betina. Yang tompelan jantan. Kalau yang ini emperi Jepang. Emperi Jepang satu pasang itu 150.000.
cakep-cakep ya warnanya ya, dari Jepang nih. Untuk yang mau ternak-ternak atau buat aviari. Stoknya tinggal segini sekarang ya, tinggal sedikit. Burung makan biji-bijian. Nah kalau ini ada jenis dari kemade. Ini kemade emas teman-teman ya. Meskipun dia nggak mengkilap, tapi namanya kemade emas. Harganya 100.000 untuk yang ini. Nah, ini stoknya masih ada pilihan. Ini burungnya udah lama teman-teman di sini. Untuk yang sedang mencari kemade emas. Perkutut. Nah ini kalau dari ini perkutut, perkutut Bangkok teman-teman, crossing ya biasa. Perkutut Bangkok yang udah tua nih. Bangkok tua, harganya 100.000 rupiah. Nah, nanti teman-teman bisa pilih perkutut Bangkoknya, stoknya full ini banyak. Harganya orang. Nah kalau yang ini nih Bangkoknya masih muda. Ini harganya 50.000, Bangkok muda. Stoknya juga banyak ya, perkutut Bangkok muda. Yang sedang mencari burung perkutut Bangkok muda. Biasanya jenis dari burung perkutut lengkap di sini. Nanti teman-teman bisa lihat, mantau ke kios. Kalau enggak ada bisa pesan ya, di atas video ada kontak nomor ya. Untuk yang sebelah sini nih ada cemani teman-teman. Masuknya udah kedewasa, 150.000. Ini udah cemani dewasa seperti ini. Nah ini ada cemaninya ya. Udah dewasa, gede-gede. Nah kalau yang ini, yang perkutut putih, harga 200.000. Ini seperti ada jenggot dan ada jambulnya teman-teman, seperti ini nih. Nah kalau yang ini teman-teman, ada yang silver ya, 150.000. Masuk dewasa, stoknya ini full banyak dari burung ini. Tuh, kelihatan udah manggung teman-teman yang di atas noh. Ini di atas juga sama dari burung perkutut. Nah, ini kalau yang ini udan mas teman-teman, warnanya ini cakep sekali dia ya. Tuh, menawan sekali. Harganya 350.000. Perkututnya udah dewasa. Di bagian atas teman-teman dari perkutut udan mas. Nah, kalau besok positif ada perkutut lokal. Biasa harganya 20.000 yang lokal ya, cuma sekarang belum ada, besok di hari Selasa. Bali juga ada besok teman-teman, yang Bali harganya 50.000 besok tapi ya, di hari Selasa. Ini untuk persediaan dari burung perkutut full, masih banyak. Burung dari kicak peranting teman-teman, ini harganya 35.000. Seperti ini ya, ini sepertinya masih muda teman-teman dari kicak perantingnya. Nah itu dia seperti jantan yang depan ini ya, ada hitam-hitamnya dikit, cuman nggak terlalu ketara, mungkin masih muda apa ya. 35.000-an dari burung kita peranting, stoknya ada pilihan ini, burung bahan ya, belum makan fur ya. Untuk kobul, ini ada kobul, kobul bagian jantan, ini jantan ya. Terus burungnya nggak banyak, stoknya ada satu, kayaknya si bondol dia. Di sini udah dikasih makan fur nih, gampang banget dia makan furnya ya. Harga 250.000 untuk kobul jantan yang sedang mencari kobul ya, ini ada. Nah kalau bawahnya nih ada stok dari burung kepudang, sepertinya kepudang Jawa nih. Untuk harga 300.000 kepudang yang sedang mencari kepudang ya, ini juga ada. Burung makan buah, kalau di burung ini seperti buah pisang. Nah ini kalau atasnya ada stoknya dari burung boxer rainbow. Boxer rainbow ini termasuknya udah lama di sini ya teman. Harga 200.000 per ekor untuk boxer rainbow. Ini kalau ya ini ada stoknya dari burung pelatuk teman-teman. Ini pelatuknya pelatuk bawang. Itu kelihatannya si betina yang sebelah sini ya. Ini harganya 100.000 untuk pelatuk bawang bagian betina. Nah ini untuk stoknya, kelihatannya betina semua apa ya. Nah ini stoknya masih ada lumayan banyak, cuman betina doang kelihatan ya teman-teman. Ini burungnya udah dikasih makan fur ya. Ini untuk makan furnya.
Nah, kalau yang ini yang bagian jantannya nih, harganya Rp125.000 untuk yang jantan. Jadi jantan ada, betina ada. Stoknya ada lumayan pilihan. Untuk pelatuk bawang. Itu dulu sahabatku yang bisa dipantau dari kiosnya Mas Baltaki atau dari lantai dasar ini, teman-teman. Stoknya ini banyak, teman-teman ya, dari burung-burung obyokan. Dan untuk burung-burung yang lumayan harga cukup terjangkau, teman-teman nanti bisa mantauin langsung ke kios enaknya. Kalau ini jantan, Pak. Mas Mangi, gini, terima kasih banyak ya. Sama-sama Mas Omji. Mudah-mudahan selalu sehat, Mas. Selalu buat Omji channelnya. Amin. Dan untuk kiosnya mudah-mudahan makin laris nih, Mas ya. Iya, laris-laris. Amin. Oke, itu dulu sahabatku, silakan kunjungi ya dari kiosnya Mas Baltaki lantai dasar. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.